Anda menyaksikan News Update pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, KPK kembali menyita mobil milik Tubagus Heriwardana tersangka kasus suap terkait sengketa pilkada di MK. Mobil Toyota Velfire diserahkan anggota DPRD Banten. Seseorang yang mewakili anggota DPRD Banten, Tono Fatoni Muhson, menyerahkan satu unit mobil Toyota Velfire. Mobil berplat B888FO ini terparkir di pelataran parkir KPK. Penambahan mobil sitaan ini menambah daftar panjang mobil milik Wawan yang disita KPK. KPK telah menyita 38 mobil terkait tersangka Tubagus Heriwardana plus satu motor Harley Davidson. Saat ini KPK terus menelusuri harta terkait tindak pidana pencucian uang Wawan dengan menyita mobil, aset bergerak dan tak bergerak. Ada satu mobil Velfire hitam, ya, Toyota Velfire hitam yang diserahkan seseorang atas suruhan dari Tony Fatoni Muhson, anggota DPRD Banten, pengantar mobil, kemudian dilakukan penyitaan oleh penyidik KPK, jadi nambah satu hari ini.